terharu. Terharu, karena kita harus punya sisi empati. Iya tadi ya, seperti bilang, harus ada sisi empati, jiwa kemanusiaan juga harus. Iya, percuma kita punya skill yang oke, bener. Tapi dari sisi kita kayak... Kita gak boleh panik, ketika kita panik, malah yang akan ada membuyarkan pikiran kita. Lurus. Abang! Lurus. Nggak mau. Ini jangan lepas. Ini belum bisa. Bisa, bisa. Lututnya lurus. Lurus. Apa sih? Lutut ini. Dengkul. Dengkul. Ya udah, itu udah bisa. Bandarsan! Basar! Nas! Apa? Bandarsan! Basar, Nas! Basar, Nas! Nah. Terus. Anwar! Teman-teman di bawah menantimu. Dan Anwar, yeah. I already to jump in the back over of the yeah, okay. You take care fully, anything problem and take care wise. Yeah, okay. We don't care. Oke, Mas Dwi silakan. Save like, Kediki. Save like. Aku pakai kacamatanya Mas Dwi. Iya, berkabar ya. Pelatih, dari tadi. Pelatih. Kamu ini. Maaf, Pak. Kuat kan megangin gue? Talinya. Gue kan rada cepek lo, berat gue. Diki, are you okay? Bisa ya, bisa. Terjal sekali, teman-teman. Lurus. Gimana mau lurus hidupnya kalau lurus? Lampar! Siswa Diki, siap melaksanakan latihan! Laksanakan! Turun! Terus! Itu dia bisa sih? Terus, bagus! Jangan diayun! Jalan aja ya, jangan diayun ya! Bagus, siswa Diki! Siap! Teriak Basarnas! Basarnas! Berputar, badanmu mengarah ke tebing! Ke kanan, jangan ke kiri, nanti talinya berlumit. Ke kanan, putarnya ke kanan, biar talinya nggak berlilit. Ya, bagus, teruskan. Berapa meter, Diki? Diki, Pak! Bos! Ampun, Pak! Bos! Ya, laporan diterima. Lanjutkan. Tadi saya turun ada tulangnya. Pas sampai sini tulangnya nggak ada. Selanjutnya, siswa Pak Lan. Persiapan. Oh, saya banget nih, Bu. Ya, harus saya cepat. Yes. Lu nggak mau di luar-luar? Nggak, aku ada misi utama nanti bareng sama latih semua. Ayo cepat, jangan bercanda. Enggak bercanda, ini takut. Bercanda gimana? Ya Allah, bismillah. Ya turun, nah. Bagus, turun. Yang kuat, kakinya yang kokoh. Oh ini, ya Allah, kaki gua enggak bener. Enggak malu sama kumis sama bewok. Padan, pandangan ke depan. Kaki kanan ke depan, kuda-kuda. Ya, coach! Siap! Diterima! Nyum, mau apa? Oke, ini jalan gini. Iya. Saya, berat badannya kamu sudah pindah ke alat. Turun aja, melangkah. Ini bisa dijalan gini tangannya. Sudah. Kesuen. Lututnya berdiri situ. Berdiri. Iya, badannya turun, condong ke belakang. Enggak, kaki lurus. Ini udah pindah di sini. Berpijak di situ, iya. Fadlan, ya. Apa yang kamu pikirkan itu apa yang akan terjadi? Ini kok berat sih ke bawah? Kalian pasti bingung kan kenapa Anwar, Diki Divi dan Fadlan Holau ada di atas tebing itu? Kenapa mereka menjerit-jerit? Cerita ini dimulai pada saat pagi itu. Thank you.
Nathan ini. Kok bisa masuk masuk kamar aku sih? Enak-enakan tidur, yang lain udah berangkat ke gunung. Hah, ke gunung? Ini jahat loh, ini ke gunung. Siswa, bapak-bapak datang ke sini dengan sukarela ingin menjadi seorang Basarnas. Oh iya? Ya, orang lagi liburan. Tadi malam, bapak-bapak datang ke sini. Bapak, bapak siapa yang nyuruh? Bos kalian. Hah? Mana bos? Bukannya dia udah kagak ada ya? Udah gak ada padahal. Kita udah gak ada bersentuhan lagi sama bos. Iya udah gak ada. Baik siswa. Kalian sudah terlambat. Sekarang kalian sebagai calon penolong. Kalian semuanya keluar. Hitungan satu. Ya, dua. Dua. Tiga. Empat. Keluar. Ada main-main di sini. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Kalian datang ke sini sudah siap menjadi seorang rescuer atau penolong, ya. Kalian di sini diperintah oleh bos kalian dan bos kalian sudah menandatangani kontrak. Untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kalian semua. Si bos ada-ada aja deh. Ah, ada bos. Emang ada bos. Kalau tanda tangan itu harus ada persetujuan. Iya. Persetujuan rujun. Sudah, semalam bos kalian sudah berbicara tersebut. Ya, sekarang seluruhnya baris di sana. Di mana? Seluruhnya hitungan ketiga. Satu. Di mana? Dua. Di mana? Tiga. Di mana? Di sini. Bukan. Aku mau apel. Sini. Ya, baik. Seluruhnya siap. Rak. Kencang kanan. Rak. Kita udah belajar kanan. Kanan kalian yang diluruskan. Nah, yang tenang lu usah ikut. Nah, turun tangannya, turun. Turun. Tangan yang turun tangan. Tangan yang turun. Kemana? Tega. Rak. Ya, karena kalian main-main. Hadap serong kanan. Rak. Serong kanan. Serong kanan. Yang benar, jangan bercanda terus. Kita enggak bercanda, Ibu. Ya, turun. Turun. Siapaan? Turun. Posisi push-up. Lah, push-up lagi, push-up. Kenapa sih udah ada push-up deh, ah? Push-up. Jadi episode 2 sampai sekarang push-up lagi. Turun. Aku yang ketelemah, kita gak kuat ini, ya Allah Tuhan. Turun. Naik. Cukup. Berdiri. Istirahat di tempat. Rek. Baik, selamat pagi. Pagi. Selamat datang di Balai Diklat Basarnas. Di sini rumahnya para rescuer. Kalian masuk ke sini dididik untuk menjadi seorang penolong. Di sini rescuer tangguh dilahirkan. Jelas? Jelas! Kalian sudah siap menjadi seorang penolong? Siap! Belum siap. Tar dulu. Mikir dulu. Belum siap, Anwar. Kalau belum siap, kalian lebih baik kembali. Karena rekan-rekan kalian sudah berangkat terlebih dahulu, kalian bersiap. Kalian nanti akan berlatih di pencarian dan pertolongan di gunung hutan. Masa kalian akan menggunakan atribut seperti ini? Ternyata udah di sini ya? Datang lagi. Ya, Pak ya. Ternyata. Gimana anak-anak saya? Ini dia tadi pagi-pagi sudah terlambat. Waduh, bangun bikin malu sudah... aja. Mendasar ya. Lihat remes ya. Banget nih. Kita lihat nih. Lihat. Kopiok. Lah. Kemarin kan bilangnya, bos saya pingin sauna. Nah ini sauna. Mana ada? Sauna. Mana ada? Ini mau sauna. Emang orang ginang dijemur gini? Ini beda nih, yang di rumah asal tahu ya. Ini beda, pembriefingan sama kenyataannya beda. Kita nggak tahu apa-apa, benar-benar the book, the mystery. Capture ya kan, langsung begini. Bukan the book, apa sih mystery book? The book, the mystery. Nih, biar kalian tidak cepat kepanasan, saya kasih tahu. Karena saya sayang sama kalian, saya kasih kalian pelatihan cara mencari dan menyelamatkan orang. Makanya saya tugaskan ke kalian ke Basarnas. Mereka ini adalah orang-orang yang kompeten dalam pencarian dan penemuan orang. Gitu. Berarti ini kalau aku perhatiin ya, ada sisi positif apa? Positif. Positifnya ada sisi positif. Iya dong. Mencari orang-orang yang hilang kayak bencana-bencana iya, gitu. Di sini adalah kawah Chandra di mukanya. Di sini orang-orang Basarnas dilatih. Makanya kalian beruntung mendapat kesempatan untuk latihan di situ. Hidup ya. 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 Ya.
Nah, jadi sekarang kalian sudah nggak usah banyak bercanda-bercanda, kalian ikutin. Kalian ganti baju dulu, nanti kita akan ke tempat latihannya. Siap nih, kita kemana nih? Mana nih? Harus kemana nih? Mana sih, bos? Wah! Kita naik helikopter! Wah, kita naik yuk! Helikopter! Helikopter! Yes! Para koper, para koper! Helikopter, helikopter! Gak nyangka sih kita bakalan naik ini ternyata. Iyalah! Apa, kak pilot? Tunggu ya, sebentar. Gak ada siapa? Orang. Namanya? Pilot. Pilot! Pilot! Oh, pilot! Kita mau koordinasi dulu, pilot. Tunggu ya. Oh, jangan sampai kena pilot! Pelet, pelet. Tapi tombol atau tombol? Yaudah. Tombol di mana? Ini dia. Kan yang simpen tadi. Oh iya. Ini nih. Oh, baling-balingnya berputar. Oh, bentar banget. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Tunggu. Aduh. Udah panas-panas, pasti ngelucu aja. Nih. Ini kan helikopter nggak bisa terbang. Bukan. Enak aja naik helikopter. Terus naik apa, bos? Nih, kendaraan kalian nih. Tuh. Nih, kendaraan kalian. Terbang. Aduh. Kita mau kemana dulu? Mama aku bilang, jangan pernah ikut-ikut orang asing. Nggak jelas tujuannya mau kemana, iya kan? Takutnya human trafficking. Iya. Udah cepet tuh. Udah cepet aja. Siap. Jadi sesuatu, bos tanggung jawab ya. Bos, awas tuh bos ya. Yaudah ya. Kita sampai sini aja ya. Iya. Bapak. Bos nggak ikut? Nggak. Oke. Gimana naiknya? Ya, sebentar. Nanti, awas, dia kebuka sendiri. Awas. Kebuka sendiri? Iya. Hei, naik. Boleh naik. Boleh naik. Pegangin aku dong, tolong. Repot banget nih, dah. Ayo, sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jam 10 aku jemput. Ya. Jangan sampai telat. Enggak ikut. Bos. Pintu tertutup. Bang ini ngapain, Bang? Kecelopot dia. Tolong! Tolong! Kita mau dibawa kemana, Bang? Jangan ditutup. Bos. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mas, jangan jadi goyang. Dari mana? Jalan, Bu. Jalan mana? Kamu siswa mana? Siswa. Basarnas kan? Basarnas. Siswa diklat. Mau kemana? Mau kegiatan apa? Mau pelatihan. Pelatihan apa? Banana. Mau kemana? Ke gunung, ke pantai, mau kemana? Ke piknik. Ke gunung deh, Bu. Ke gunung. Ke gunung. Mana barang warung gunung? Nah. Katakan mana, Bu. Mana gunung? Lu dorak lu. Nih, lihat Bu, enggak lihat ya. Ini kita udah siap pokoknya peralatannya, Bu. Telat. Safety. Maaf, Bu. Safety banget ini tuh. Lihat tuh, Bu. Mana barang-barangmu? Dari kamu. Dari aku ya. Nih. Mana lagi? Ya. Buat apa terapiannya? Nih. Karena di sini ada yang dagang, aku dagang. Ini bu kopi, Bu. Oh, piknik? Iya, kan bawa piknik. Bawa termos, bawa rantang. Duh, bawa nasi. Kalau ibu lapar makan di sini, ntar kita nggak bawa tram rame-rame. Kamu bawa apa? Aku bawa ini. Buat apa? Ini gunanya kalau misalnya macem-macem, hewan kita panasin, kita makan. Ya, kan? Iya. Nggak ada listriknya. Coloknya ke hidung Anwar, belistrik dia. Eh, kamu jangan bercanda ya. Ini pendidikan Basarnas. Iya, Bu. Kan kamu mau piknik. Iya, Bu. Maaf. Yang benar dulu kamu. Ah, disiwan ah. Barang-barangmu. Lihat ini. Nih, kamu lihat nih yang benar. Barang-barangnya. Mana? Ini kamu yang siswa baru ya? Iya, Pak. Kenapa terlambat? Maaf, Pak. Tadi kita telat ganti bajunya lama. Kenapa diberesin? Ini yang salah, ini Pak. Ini yang benar kayak gini nih. Ya. Kamu mau kemana, saya tanya? Mau ke gunung, Pak. Gunung? Gunung ya. Apa? Lancar. Mau headlamp enggak? Hah? Headlamp. Headlamp. Kalau malam lihat pakai apa? Mata. Pakai senter ini di sini. Kok nempel ke sini entar senternya berarti? Iya, di kepala. Aduh, kamu bercanda aja. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Mataku, mata kiri, matamu. Kamu bisa bercanda? Kamu pikir saya main-main di sini?
Kamu tim penolong tau gak? Nih, tunjukkan arah. Biar jelas arah hidupmu kemana. Ya, kita gak ada arahnya, Pak. Ini, pegang dulu, pegang dulu. Ya, mana lagi? Mana? Ini tahu. Topinya udah, oke. Okay. Apa lagi? Nih, kompas. Ah, kamu gak ada yang bener. Udah, turun dulu, turun, turun, turun. Turun, posisi dulu. Iya sih, kata Pak ini aja di sini, di sini. Tadi dari bawah, dari bawah. Itu mau dari bawah. Iya, kata Pak mau piknik. Dari bawah, ya, dari bawah. Naik. Naik. Turun. Hitungannya mana? Iya. Satu. Naik. Dua. Turun. Tiga. Ya, mau serius gak latihan? Mau. Yakin ya? Yakin. Udah, berdiri. Belum apa-apa, udah mulai ya. Ya. Setelah ini kamu pakai peralatan, baru kita siap ke gunung. Iya. Kita siap mencari evakuasi ya. Iya. Simulasi evakuasi korban yang terjebak di tebing. Paham? Paham! Bisa? Bisa! Lakinya dong, lakinya nih. Laki! Ini udah laki banget, Pak. Udah. Iya. Udah ngenceng imur ini. Ini udah paling pol. Oke, kalau gitu. Udah paling maksimal. Pakai tasnya. Pakai tasnya dulu. Iya. Nah, nanti Garu ganti tas sekarang. Ya. Oke, jalan sekarang kita semua ke sana. Maju! Jalan! Sana, udah sampai sana. Terus. Ini bener-bener ya, kita bertiga sangat appreciate banget ya setelah kita melewati rintangan. Ini pelatihannya bener-bener fisik yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita tahu ya, anggota dari Basarnas Indonesia itu sangat sedikit dan terbatas. Betul, ya, betul. Kan? Tidak banyak ya. Tidak banyak. Dibutuhkan banget ternyata ya. Dibutuhkan banget dan harus ada rasa empatinya juga ya. Kamu paham. Tapi kita gak pernah tahu, di Indonesia itu bencana kan kita harus antisipasi. Antisipasi kan. Bisa terjadi sewaktu-waktu. Iya. Betul. Cuman nih, pelatih. Kan kalau misalnya kita lagi di hutan begini nih pelatih, kalau misalnya kita nulangin orang tuh caranya gimana pelatih? Ya, yang mungkin terjadi di hutan itu antara lain tersesat yang pertama. Ya, tersesat. Yang kedua, mungkin hipotermi, kedinginan. Oh, hipotermia. Suhu di gunung hutan ya. Soalnya. Betul, kemudian yang ketiga, kemungkinan fraktur atau patah tulang karena terjatuh dari tebing. Oh, itu dia. Ya, jadi kamu harus paham potensi bahaya itu. Dan kamu sebagai calon anggota Basarnas harus bisa menangani. Iya. Ya, harus tuh. Harus, jadi harus serius makanya saya bilang. Iya, maaf Pak. Iya, serius ya. Iya, nggak bercanda, kita nggak tahu ya. Eh, apa lagi tuh? Saya bilang serius, kayak gitu. Iya, aku takut ada ular. Katanya mentalnya udah kuat. Hey. Itu apa tuh? Dengar. Oh, gimana suaranya? Jangan panik. Jangan panik. Anything problem, ya. Kita cari sumber suaranya. Ada pendaki gunung yang tersesat dan kakinya tertimpa puing-puing. Kenapa itu? Mas, saya Dwi dari Basarnas, kami dari tim Basarnas. Mas, bolehkah kami menolong, Mas? Boleh ya, kenapa, Mas, ya? Di mana sakit, Mas, ya? Coba tolong diangkat. Pelan-pelan. Oh, jadi pertama kali kalau kita ketemu korban, kita harus nanya, apakah kita boleh menolong gitu? Iya, harus perkenalkan diri dulu. Oh, iya. Ya, ini diangkat, jangan ngomong. Kakinya jangan gerakan. Kakinya jangan, ininya, diangkatnya. Angkat. Pinggirkan, ditaro itu. Kita perban. Jangan, ya ini yang sakit. Ini betul-betul, Pak. Hei, ini ada korbannya di sini. Tunjukkan. Katanya empati kemana? Maaf, Pak. Tunjukkan. Tunjuk. Tunjukkan. Gak ada. Ini kakinya dua. Bukan, kamu kakinya dua ini. Oh iya. Iya, turun. Ya, Pak. Saya perhatikan, Pak, ya. Iya. Oke, buka, ya. Buka pelan-pelan ya, Mas, ya. Iya. Pelan-pelan. Oke, tahan sakit. Awas, Pak. Kalau seperti ini, perhatikan. Ada luka di sini, kamu pastikan, ya. Pastikan di mana cari posisi luka, dibuka, kemudian tinggikan. Ya, tinggikan kalau memang kakinya cedera. Ya, tinggikan sedikit. Ditahan, kamu bisa bidai. Ini sakit kenapa, Mas? Sambil ditanya eventnya, kenapa dia? Kenapa, Pak? Sehingga kamu bisa tahu penanganan apa yang bisa kamu berikan. Siap. Jatuhan pohon. Bu Rifa, tolong diambil. Bu Rifa. Ini, ya. Karena ini ada di sini fraktur kemungkinan, jadi harus kita fiksasi atau imobilisasi. Imobilisasi. Fraktur adalah patah tulang ya, Pak? Betul. Oke. Ini apa namanya? Ini aluminium? Ini namanya sam splint atau bidai. Bidai. Sam ya.
Pegang ya. Ini untuk menahan agar tetap lurus ya, Pak. Iya. Lewati dua bidanya. Dua bidanya. Yang panjang nih. Panjang. Nah. Dua sendinya. Ya, Pak Tirifa ada. Purifa ada. Silakan, dibalut. Dibalut Bu Lida. Ayo Bu Lida. Purifa. Kamu ini jadi siswa pelatih mau aja enggak hafal gimana? Saya panik, Pak. Namanya panik kan juga kan nenek-nenek. Enggak boleh panik, Pak Sanas. Iya, Pak Sanas jangan panik. Kamu gimana bisa nolongin orang kalau panik? Ibu, di lutut. Mas, tenang Mas ya. Sabar, kamu bisa sambil tanya. Sabar ya, Mas. Sabar ya, Mas, minum. Ya, jampe-jampe minum. Ada air nih, Mas. Di tas ada itu. Ada rantang, ada rantang. Ada air asam. Oke, setelah sudah kita balut ya, coba periksa PMS-nya tadi yang saya ajarin. Ya. Pulsasi. P, pulsasi. Coba, terasa nggak nadinya? Terasa. Terasa. Coba, M-nya apa? M-nya apa? M-nya apa? M. Motorik. Motorik, motorik. Coba, gimana motorik? Gerakin dulu. Gerakin, gerakin, gerakin. Gerakin. Oh, hidup berarti bisa. Bisa ya? Oke, S-nya apa? Sensorik. 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 Nah, artinya apa? Masih ada aliran darah yang masih? Hidup. Masih jalan, mengalir. Masih bisa kita. Oke, minggir, minggir, minggir lu. Minggir lu. Oke, kita ke arah sana ya. Ingat, kamu di sini ya. Oke, bye-bye, bye-bye. Jatuh lagi nanti. Oke. Ternyata sebegitu pedulinya Basarnas terhadap bencana yang terjadi pada personality manusia ataupun secara grup ya. Jatuh aja lu ngomong begitu kayak begitu prasetyo atau enggak gitu. Begitu, aku benar-benar kayak apa ya? Terharu. Terharu karena kita harus punya sisi empati. Iya tadi ya. Seperti bilang, harus ada sisi empati jiwa kemanusiaan juga harus. Iya, percuma kita punya skill yang oke, bener. Tapi dari sisi kita kayak enggak, aku melihat kayak seperti ada bayangan dari atas, cuma aku takut aja. Karena kita di sini bertiga, aku ngadep depan. Kita harus siap, kita harus siap. Iya. Siap mental, siap fisik, siap segala hal. Kita kehilangan tenaga ahli. Sebentar, di sini jalan. Kita harus tenang kalau memang ini adalah ular. Tipus diajarkan oleh Basarnas gimana kita sensorik merespon makhluk halus. Makhluk halus apa namanya? Makhluk hidup. Makhluk buat, buat, halus, bau, bau. Melata, melata. Buas, buas. Sepertinya pelatihnya masih lama. Mendingan kita sisir aja dari sini. Mungkin kita bisa menemukan korban-korban yang lain. Yuk, kita pindah. Kita harus improve skill kita di sini. Ya, karena belum juga takut ini bahaya. Nah, kita harus yakin dan percaya. Ayo, kita bantu orang. Sono yuk, sono coba. Salah, sono. Salah. Enggak, nyangkut, enggak bisa. Lu aja nyangkut, apa kabar gua? Sono, sono. Ya. Tuh. Ya, sabar. Kemana ini? Jangan nangis deh, kan orang banget tuh celembeng banget. Lagi lu sih duluan aku ngamuk. Mana gua ini lagi ama. Ini Anwar lagi. Kita tuh ngikutin jejak pelatih. Katanya lu tahu jejak pelatih di mana. Ini taunya kita makin nyasar begini. Dengerin dulu. Menurut teknologi pencari alam ya, kalau kita kehilangan jejak tuh dilihat dari jejak kakinya. Mana? Ada. Tuh ada tuh diperhatiin daunnya makanya. Dari jejaknya ini bukan manusia, ini tuh bisa aja beruang. Hah? Iya. Beruang gede banget. Ini tuh hutan. Semuanya bisa terjadi. Iya sih. Iya. Lihat dong dia. Beruang. Kita mesti gimana nih? Hah? Aku tahu. Apa? Kalau misalnya tidak tahu dari jejak kaki, kita bisa melihat dari cakaran-cakaran pohon yang dilewatin. Aduh jangan dong, kalau kayak gitu berarti ada hewan buas. Tuh dia makin takut kan. Lu sih bikin mental dia down aja sih. Lu kan lebih buas. Gimana? Udah. Ini ada buah. Buah apa sih? Buah si Mama Kala nih, masa malah. Si Mama Kala. Katanya kalau ada buah ini katanya di sini ada monyet. Kemana dong ini? Bapak lagi. Oh. I think we lost in the jungle. What this is? They come from the Indonesia speaking boat. Yes, me. King. Yes. Yes, King. Yes, King. Yes. Yes. I think me. Yes. Kita hilang. Gimana nih? Tolong! Tolong apa? Tolong! Tolong! Ada landak. Enggak ada, bukan landak, kayu. Sumpah, kita enggak boleh panik. Ketika kita panik, malah yang akan ada membuyarkan pikiran kita. Mana? Kamu bisa menegakkan keadilan? Ya, apapun yang terjadi, kamu lakukan teknologi. Namanya glamping.